Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Disporapar bersama dengan Kormi Kabupaten HSS menggelar berbagai kegiatan olahraga masyarakat maupun tradisional dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-77 kemerdekaan RI tahun 2022. Bertempat di Lapangan Lambung Mangkurat Kecamatan Kandangan, Jumat 12 Agustus 2022. Kegiatan ini diawali dengan senam sehat bersama, lalu dilanjutkan dengan gerak jalan santai yang mana pada kesempatan ini para peserta dilepas langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad di garis start. Kemeriahan kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, dan diikuti oleh jajaran Forkopimda Kabupaten HSS, para kepala perangkat daerah, ASN Pemkab HSS, instansi vertikal, dan juga para pelajar tingkat SD hingga SMA sederajat. Kegiatan dalam rangka peringatan 17 Agustus dilaksanakan jalan santai. Tadi kita mulai dengan senam, ini selainnya ada jalan santai. Dan ini tentu menjadi satu hal yang juga penting bagi masyarakat kita di dalam menyemangati pada peringatan hari 17 Agustus ini. Kita yang berhadir mengucapkan terima kasih banyak juga kepada panitia pelaksana yang menyiapkan dengan sebaik-baik. Dan selainnya juga akan ada pergelaran permainan-permainan tradisional dari Kormi. Kemudian menjadi satu bagian dalam rangkaian kita untuk bergembira pada peringatan 17 Agustus tahun ini. Selain itu, kegiatan ini juga dirangkai dengan berbagai lomba tradisional yakni lomba tarik upih, lomba membawa bola pingpong, balogo, sumpit, ketapel, dan lomba tenis meja serta dimeriahkan dengan penampilan karate dan pagelaran seni budaya pencak silat. Tim Liputan HSS TV melaporkan.